Pisana, pisini, dok tang tu, mai tang ni, mai mana tu? Saya Tika Nordin. Hari ni Tika mai nak makan tom yam. Dekat mana? Dekat tempat makanan Thai nombor satu orang utara. Dekat Rusnani Tom Yam dekat Belah Jitra. Jadi kat mana hamba nak cari Rusnani Tom Yam dekat Jitra ni? Berdekatan dengan Jitra Mall, bersebelahan Lotus. Senang je nak cari kan? Tak perlu cakap banyak, perut pun dah lapar. Jom kita pergi makan. Jom! Tika nak tom yam udang galah. Betul kan depan Tika ni kalau hamba tengok? Oh no, dia punya lah merah menyala. Satu lagi udang pun dia tak ada dekuk. Banyak betul udang dekuk. Udang lah banyak. Besar lah tu. Kita boleh tengok memang betul-betul tom yam paling padu lah. Nombor satu di utara. Haa, pun nak tahu nombor satu ke nombor berapa pun main tadi. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru betul-betul nama dia tom yam weh. Baru dia kata pasal orang kata padu. Untuk orang yang suka makan udang ni, macam Tika ni memang gila udang. Haa, bukan nak makan kat sini. Udang dia memang puas hati weh. Gemuk-gemuk. Orang tahu kata apa? Tembun. Tapi kalau kena tom yam dia memang cukup rasa. Masam dia pun dah ada, pedas dia ada, manis pun ada. Perfect lah weh. Kita ada siakap garlic. Boleh tengok atas dia ni weh kan. Dengan kita tengok garlic, bau pun semua bau. Dia ada sos dia pun ni. Resepi dia pun tersendiri tau. Dan nohaknya semua, semua rasa ada dekat Rusnani Tom Yam tau. Syahdu. Memang mantap weh rasa siakap garlic ni. Tika memang saja siapa untuk main rasa siakap garlic ni. Sebab dia satu rangup. Rangup dia tu dengan rasa dia tu boleh membuatkan kita rasa macam garlic tu isi dia tu. Kalau apa tengok memang tebal weh puas hati je makan. Sekarang ni kat depan Tika kita ada tahu salad pula. Amboi. Gebu elok. Gebu elok tahu dia weh. Rasa macam fresh je. Lembut je masuk mulut tu. Dia rasa macam itu macam ada cheese tu. Ha kan? Kalau kita mepok tu rasa macam cayak masuk kat mulut tu. Oh. Macam mana lah abang? Abang kena marah rasa. Macam mana dia cayak masuk mulut? Abang nak tengok tu cakap betul ke tak betul? Abang kena marah rasa tahu hu salad ni. Inilah killer menu dekat sini apa tau. Killer menu. Killer dish. Killer lah. Set. Miang pula dekat Rusnani Tom Yam. Gila lah, mau tengok kat atas ni ada apa. Atas pinggan ni dia ada udang, dia ada sotong, dia ada siakap ni, ada suhun. Dan dia datang dengan tiga jenis sos istimewa dekat sini. Ada tiga jenis berpilih. Apa nak galak besar ni weh. Cara-cara nak makan set miang pula ni. Tu dia isi dia weh. Nalo. Kita ambil sos ni sikit, celuk dia sikit. Lepas tu boh lah ni, ni suhun ni. Boh atas dia sikit. Tu berbalut dia. Sedap weh. Masuk dengan salad, dengan isi ikan tu, buah suhun sikit, memang clear. Miang pula dia pun ni, memang recommended lah. 5 bintang sebab dia berasa semua dengan sos yang dia bagi tu memang cukup perfect. Dan dia punya ikan tu, kerangupan dia, sotong dia pun gemuk-gemuk weh. Udang pun tembun. Dia pun tak kira. Jadi pakai umat-umat, kena try set miang pula dekat Rusnani Tom Yam. Padu. Wah, satu lagi dia. Jom kita minum matcha blended. Matcha pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ini baru betul-betul maco weh. Macam ni macam macam yang sama lu. Chocolate cookies milkshake. Tika memang suka kalau bab-bab coklat ni. Memang Tika pergi mana mesti kami kalau minat coklat. Baru betul-betul coklat weh. Dia punya coklat tu memang berasa lah ni. Tika tak tahan lah tengok ni atas ni. Serius weh. Padu gila coklat cookies milkshake ni. Sedap sungguh ni. Lambat bagaimana lagi? Alhamdulillah. Kenyang nampo. Sengkok pun sengkok dah. Jadi Tika memang suggest nampo. Apa nak cari tempat makan tom yam yang best-best. Apa wajib kena singgah dekat Rusnani Tom Yam Jitra. Memang pot makanan Thai nombor satu di utara. Padu.